pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Tim ini sebagian ada untuk motocross, sebagian pemain cadangannya. Jadi bukan untuk pro resmi, tapi ini juga dari perwakilan untuk persiapan. Persiapan kita sudah hampir 2 tahun ini. Untuk menyerahkan juara keempat, kami persilahkan kepada Bapak Ali Mansah. Pertandingan kejuaraan pertandingan volley antar pelajar Kalimantan Selatan.